Kelapa hutan? Bentar-bentar, ini kelapa? Apa durian? Bukan, nangka kah? Eits, pelan-pelan kakak. Ini dia buah woromo, tanaman endemik Papua yang berasal dari wilayah Pegunungan Tengah. Dengan aroma yang khas, rasa gurih seperti kelapa, buah ini jadi bahan pangan sehari-hari bagi masyarakat lokal. Dan wajib ada dalam setiap melaksanakan berbagai upacara adat di sana. Selain dimakan, buah woromo ini juga dapat diolah menjadi minyak, sabun, kapsul, dengan kandungan buah yang banyak sekali khasiatnya. Dari mengobati penyakit jantung, asam urat, osteoporosis, hipertensi, mah, dan lain sebagainya. Sedihnya, sejak tahun 2000, jenis kelapa hutan ini telah dinyatakan oleh LIPI sebagai tumbuhan langka karena belum ada proses budidaya di luar hutan. Jadi, mau sehat tanpa obat atau obat tanpa sehat? Yang benar aja, rugi dong kita.